kalau kita lihat sekarang, rata-rata semua hotel ya mengalami kehilangan pekerja semasa PKP kerana pekerja tahu kalau ada PKP lagi, industri ini yang akan ditutup dahulu. Jadi semua sudah lari. Sekarang bila dibuka semula, hospitality, housekeeping, banyak hotel tak cukup tenaga kerja untuk bersihkan bilik. Okay, jadi saya nak cadangkan untuk MOTAC lead perbincangan dengan Kementerian Sumber Manusia untuk pastikan berikan latihan ataupun subsidi. Kena bantu agresif semua hotel ini supaya bila kita buka semula, dia boleh cope. Sekarang masa Deepawali, cuti Deepawali, banyak hotel pelancong kena tunggu berjam-jam kerana sumber manusia ini semua hilang tiba-tiba. Jadi kita sebenarnya ada banyak channel boleh bincang dengan KDN, sumber manusia, untuk kita tengok bagaimana kita boleh channel yang hilang pekerjaan semua untuk kita bagi insentif untuk mereka masuk bidang ini. Yang keduanya adalah Menteri perlu selaraskan dengan banyak agensi untuk bantu mereka, bukan sahaja produk promosi, tetapi bincang dengan MOF, bincang dengan kerajaan negeri, bincang dengan PBT untuk satu pengecualian cukai hiburan, bukan semua negeri bagi sekarang, dan juga pengecualian cukai taksiran, terutamanya hotel kena bayar taksiran. Mereka tulis surat kepada PBT, tak ada jawapan. Jadi saya lihat bidang kuasa MOTAC untuk bantu selaraskan. Dan juga untuk tax rebate, saya diberitahu banyak theme park, entertainment centres dan juga panggung wayang, cinemas. Mereka kehilangan berjuta-juta, jadi kalau kita bagi pengecualian cukai pun, mungkin bukan untuk tahun ini saja, dalam jangka masa 5 tahun untuk bantu mereka recover.